Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sport MMA, channel yang membahas dan mengulas kabar-kabar terbaru dan tentunya terupdate seputar dunia MMA khususnya UFC. Charles Oliveira bisa jadi GOAT melebihi Khabib Nurmagomedov seandainya bisa menaklukkan 3 petarung ini. Kira-kira siapakah 3 petarung yang dimaksud? Mantan petarung UFC, Anthony Pettis, mengungkapkan cara agar Oliveira dianggap lebih hebat daripada Khabib Nurmagomedov. Banyak orang menganggap Khabib Nurmagomedov sudah berada di level GOAT alias petarung terbaik sepanjang masa. Namun, Anthony Pettis tidak sepenuhnya sepakat dengan anggapan tersebut. Pasalnya, Charles Oliveira disebutnya punya potensi untuk menjadi GOAT dengan level di atas Khabib. Akan tetapi, Anthony Pettis berpandangan ada hal yang perlu dilakukan oleh Oliveira untuk mengukuhkan diri sebagai GOAT. Hal yang perlu dilakukan Oliveira diungkapkan oleh Pettis dalam sebuah sesi tanya-jawab dengan kanal BCBN. Charles Oliveira disebutnya perlu melakukan aksi seperti yang pernah dibuat oleh John Jones. Aksi dari John Jones yang dimaksud Anthony Pettis ini adalah membersihkan divisinya. Oliveira sejauh ini memang sudah menaklukkan petarung-petarung terhebat di divisinya, seperti Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler, dan Tony Ferguson. Menurutnya, Oliveira hanya perlu menyikat 3 petarung lagi untuk menjadi GOAT yang lebih megah dari Khabib Nurmagomedov. Adapun 3 petarung yang perlu dilibas oleh Oliveira ini adalah Islam Makhachev, Benil Darius, dan Mateusz Gamrot. Media sedang membicarakan hal itu, begitu kata Anthony Pettis. Tetapi, saya sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah GOAT hanya berdasarkan apa yang dilakukan Oliveira pada saat ini. Lihat nama-nama yang dia kalahkan. Agaknya, John Jones membersihkan divisinya dalam perjalanan menjadi juara. Oliveira memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu. Dia akan mengalahkan Islam. Petarung berikutnya adalah Benil Darius dan Mateusz Gamrot. Jadi agaknya saya akan mengatakan Oliveira telah membersihkan divisi setelah yang satu ini. Jelas, dia akan menjadi juara yang paling dominan. Begitulah pungkas mantan juara kelas ringan sebelum masa Khabib Nurmagomedov tersebut. Seperti yang kita ketahui, Charles Oliveira akan mulai menapaki jalan menjadi GOAT versi Anthony Pettis tersebut, tepatnya pada gelaran UFC 280 di Abu Dhabi pada 22 Oktober mendatang. Dalam gelaran tersebut, Oliveira akan berhadapan dengan Islam Makhachev dalam laga perebutan sabuk juara di kelas ringan UFC. Lantas pertanyaannya, mampukah Oliveira mengalahkan Islam Makhachev? Silahkan berikan tanggapan kalian di komentar.